Sobat Inisiatif, sekarang aku lagi berada di PKPU Human Initiative, tepatnya itu di kantor Inisiatif Building. By the way guys, kenapa aku ada di sini adalah karena memang sebenarnya aku lagi iseng aja sih, pengen tahu gitu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya seperti apa. Karena sekarang itu tanggal 9 dan katanya besok itu akan ada Milad 2 Dekade Human Initiative. Wah, keren banget ya. Mau tahu di dalamnya seperti apa? Yuk, ikutin. Okay, sekarang kita udah masuk di kantornya Human Initiative. By the way guys, baru pertama kali masuk di FO atau front office, aku langsung ngelihat kata-kata yang bikin semua orang itu ngerasa kayak wow banget gitu. Okay, penasaran tulisannya apa? Nih. Okay guys, sebelum kita keliling-keliling ngelihat ruangan-ruangan yang ada di sini, kemudian juga persiapan-persiapannya seperti apa, aku mau ngejelasin dulu terkait tentang Milad 2 Dekade Human Initiative ini. Okay. Nah, katanya sih di sini itu bakal ada rebranding untuk logo kita yang sebelumnya, yang ini. Nah, jadi bakal ada logo baru. Pastiin buat teman-teman semuanya tahu, karena nanti kita bakal launching tanggal 10 Desember 2019 pada hari Selasa di Balai Kartini jam 8 sampai selesai. Pastiin buat teman-teman harus nonton semua ya. Okay, sekarang kita lagi berada di ruang operation. Nah, di sini tuh lagi suasana kantor guys, jadi memang agak-agak ribet karena lagi pada sibuk buat ngurusin Milad. Okay. Assalamualaikum Muhti. Emang gak mau di shoot kamu gitu. Kalau misalnya buat itu kan kamu janji mau masukin aku ke vlog kamu. Ini buat tim inisiatif. Ini kalau gak salah tim program ya. Annyeonghaseyo. Itu mohon maaf ketawa dikit. Eh. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lagi ngapain nih, Mbak? Buat persiapan Milad lagi ngapain biasanya? Milad tuh kita bungkus-bungkusin kopi. Wow. Nah, kayak cincin segram, bikin paket buat mengenalkan produk binaan kita kepada halayak. Ya, semoga acaranya sukses. Produk binaannya nanti bisa dikenal halayak dan manfaatnya buat masyarakat. Widih. Mantap. Okay, setelah ngobrol-ngobrol sama tim program, sekarang kita langsung ke tim marketing nih. Berhubung operations ini katanya ada dua divisi, marketing sama program. Okay, sekarang kita ketemu sama Pak Fadil, Widi. Sebut saja saya Irwansyah. Waduh, berat ya. Okay, nih Pak Fadil, aku mau nanya-nanya dulu. Di sini kan lagi pada sibuk banget nih, lagi ngurusin tentang Milad 2 Dekade Human Initiative. Untuk tim marketing sendiri, persiapannya lagi ngapain? Saat ini kita lagi memfiksasi atau memfollow up para undangan yang akan hadir besok. Jadi harus dipastikan kurang lebih harus 60% kehadiran dari 130 undangan perusahaan yang kita undang. Wow, apalagi nih sahabat inisiator, ternyata yang datangnya itu nggak main-main nih. Ada siapa aja nih guestarnya? Saya sudah tahu itu Pak Yusuf Kala yang sudah confirm akan hadir. Wow. Terus juga Pak RI2, Pak Ki Haji Ma'ruf Amin. Wow. Itu masih ini ya, lebih confirm, belum pasti. Mudah-mudahan beliau besok bisa hadir. Betul, amin ya. Amin. Tapi keren banget nih, ternyata kita menghadirkan orang-orang yang sangat, apa nih namanya? Tuh malu lagi gua. Ini by the way guys, lagi pada diam-diam. Jadi aku malu sendiri diliatin lagi, maba. Pokoknya sahabat inisiator, kita di sini lagi persiapan banyak banget yang harus kita persiapkan terkait tentang undangan, terkait tentang persiapan-persiapan yang nanti akan ada di Milad 2 Dekade ini. Dan seperti yang disebutkan tadi Pak Fadil, bahwa memang besok itu bakal ada guest star yang sangat keren banget guys. Yang memang apa ya, terkenal lah, dan nomor 2, nomor 1 di Indonesia bahkan. Jadi memang harus banget teman-teman pantengin terus IG-nya Human Initiative, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Nah, tadi kan Mbak Indah udah bilang kalau misalnya lagi persiapan buat bungkus-bungkus. Ini tuh adalah
produk-produk yang memang produk binaan dari Human Initiative. Ini banyak banget. Yang pertama ada ini kain tenun. Ini asal dari Lombok. Langsung kita bawa di sini. Terus juga ada apa nih? Oh, ini persiapan buat gula aren. Terus banyak banget ada kopi juga, terus gula aren semuanya. Dan kemarin itu persiapannya sampai subuh banget, guys. Jadi memang di sini tuh persiapannya lagi persiapin banget untuk milad 2 dekade besok. Nah, guys, kalau di sini ini tuh ruangan untuk rapat. Namanya itu ruang peduli. Dan kita nggak boleh berisik karena mereka lagi persiapan untuk milad besok. Oke, guys, sekarang aku lagi berada di divisi yang beda banget. Karena memang tadi kan ruangannya ruang operation gitu ya. Sekarang itu kalau nggak salah nih, guys, kalau nggak salah, ini kan wajar banget karena aku kan masih baru di sini. Di situ ada ruangan R&D dan juga marketing komunikasi. Komunikasi ya ini, kasih kali ya. Di Human Initiative ini banyak banget spot-spot yang memang enak buat diajak santai gitu ya. Ajak pacaran kali ya. Nah, di sini tuh salah satunya. Yang pertama ada spot yang memang buat santai-santai, terus juga ada buku-buku juga di atas. Nah, buat sahabat inisiator yang memang belum tahu, di sini tuh banyak banget buku-buku yang mencerminkan tentang Human Initiative. Salah satunya ini. Wis. Banyak banget ya. Nah, ini dia buku-bukunya. Ini ada buku Spear, Handbook. Terus banyak banget, terus juga ada riset kepuasan pelanggan. Mantap. Keren banget. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan R&D. Widih. Ini kita lagi persiapan banget. Ode. Oh, Ode sama Randy disatuin. Nah, ini kan lagi sibuk banget nih, Bu. Lagi persiapan. Ibu, kakak atau tante atau kakak? Ini memang kita lagi persiapan buat milad besok. Nah, kira-kira untuk tim R&D dan Ode sendiri itu persiapannya ngapain nih buat besok? Ode. Oke. Persiapannya apa nih? Saya kebetulan panit, bukan panitia. Oh, bukan panitia ya. Oke. Oh, salah, ternyata salah. Oke. Kita tanya. Pak, persiapannya ngapain nih buat besok acara? Saya masih konfirmasi undangan. Widih. Yeah. Undangannya katanya banyak banget nih, sampai apa? Banyak. Nomor 1 di Indonesia, nomor 2 datang juga. Yang kita undang itu ada 500 lebih undangan. Widih. Itu semua masuk di Balai Kartini. Tapi yang sudah konfirm hadir belum sampai segitu, masih 145. Oke. Kita targetkan 200. 200 orang buat hadir. Mantap. Keren banget. Kalau nggak salah di sini juga ada divisinya itu buat buku apa ya tadi namanya? Buku putih. Buku putih. Buku putih itu apa? Buku putih itu buku perjalanan Human Initiative selama 20 tahun. Oh, selama 20 tahun. Oh. Cerita aja, cerita tentang perjalanan. Betul, betul. Apalagi sekarang kita mau rebranding ya, buat logo baru, ya. Terus juga semuanya jadi baru semua. Ya, mantap. Sahabat inisiator, setelah tadi kita masuk ke ruangan OD, sekarang kita mau masuk ke ruangan CND. Atau Communication and Development. By the way, di sini lagi ini adalah ruangannya HI Channel. Nah, di sini juga ada ruangan ini Miss Andy. Cuman berhubung ini lagi pada sibuk banget nih. Ya. Yeah. Ini ada Kang Ferry. Kang Ferry lagi ngapain? Lagi ngurusin website. Website. Persiapan buat besok gimana? Apa Kang? Ini namanya Kang siapa? Harsian. Harsian. Persiapannya gimana? Jadi tamu aja sih. Jadi tamu ya. Ini enggak desain-desain buat besok gitu? Udah sih, udah beres ya. Jadi
Ini tim tergercep ya ceritanya. Oke, di sini kan memang tim desain. Terus ada apa lagi nih, Kang? Di sini. Oh, desain juga semua. Oke. Kita lihat-lihat persiapan mereka. Widih. Ini lagi ngapain nih? Lagi buat buku putih. Buku putih? Iya. Yeah. Desainnya? Iya, yeah, desain. Mantap. Wih, buku putih. Nah, Kang, lagi ngapain, Kang? Sama desain. Buku putih juga? Bukan. Desain? Humanitarian Report. Oh, iya. Yeah. Humanitarian Report. Oh, jadi ada dua. Buku putih sama Humanitarian Report. Iya. Yeah. Oke. Okay. Buat nanti ditampilin di Milan. Bentuknya cetak gitu. Oh, I see. Oke, mantap. Siap. Nah, ini juga ada ruangan buat persiapan. Nah, biasanya di sini tuh banyak banget, kayak tadi misalnya, banyak banget orang lagi persiapan buat besok Milan. Nah, seperti yang disebutin tadi, bahwa di Human Initiative ini banyak banget spot-spot keren yang memang bisa kita pakai buat santai-santai, ngobrol, rapat pun di sini bisa, guys. Jadi memang, wah, mantap nih. Sekarang kita mulai masuk ke ruangan research. Widih, ini lagi sibuk persiapan buat Milad. Mantap. Buat Milad, ini siapa nih namanya nih? Aduh, gak kelihatan, sorry. Udah, langsung. Nah, ini juga lagi persiapan. Nah, sahabat inisiator, sekarang kita lagi berada di ruang research atau direktorat research yang mana ini pada sibuk-sibuk semua nih, teman-teman semua. Oke, sekarang kita bertemu sama ini kakak kece. Es. Gila. Berat-berat. Ini Irwansyah atau siapa nih? Dude Herlino. Dude Herlino, aduh mantap. Oke, Kang Hilmi. Aku panggilnya Kang aja ya. Iya, yeah, siap. Oke. Okay. Kang Hilmi, sekarang kita lagi ngapain nih? Persiapan buat besok Milad 2 dekade. Ini saya megang buat acara internalnya. Iya. Yeah. Ini lagi diminta Pak Romi sih buat juknisnya acara internal. Oke, okay. Juknis ya. Berarti di sini pembuatan rundown. Benar, terus ngapain lagi? Personil. Personil. Ya ini bikin flow eventnya, terus toolsnya apa aja, wow, sama tamu undangannya siapa aja. Ini sumpah lengkap banget, karena tadi ya pas kita keliling-keliling itu tuh sangat terperinci dengan baik gitu, termasuk Kang Hilmi ini, gila keren banget, tepuk tangan dong. Apa coba? Oke, okay, pokoknya gitu. Nah di situ banyak banget semuanya lagi pada sibuk-sibuk, terus tadi juga lagi crowded banget lah buat teman-teman semua. Jadi pokoknya besok banget harus teman-teman nonton atau datang. Eh, terbuka nggak sih buat umum? Enggak ya. Berarti mereka bisa nonton di mana? Bisa nonton di IG-nya Human Initiative _ ID. Iya. Oke, okay, mantap. MC kita. MCK. MCK kita besok. MCK. MCK. MCK Brand. MCK Brand. Oke, okay. Sekarang kita lagi persiapan buat Bloody Kotor. Satu anak-anak, cukup untuk orang cukup kan? Salam cukup. Cukup kan?